Nyata Sandres. Betul. Itu anaknya. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Game show. Karena kali ini kita punya kesempatan yang sangat langka ya, karena orang ini susah banget, sibuk banget. Iya, banyak banget kerjaannya. Ngomongin diri sendiri. Dan karena dia gamers banget, ya, gamers dia juga kris. Memiliki media game belum. Kita akan menebak game dari lagunya. Nah, Dika juga gamers kan, dia wibu dan gamers. Stefontres. Tantangannya apakah bisakah mereka menebaknya gitu loh? Karena kita cuma play lagunya. Jadi kalau misalnya lu salah jawab atau kejawab duluan, lu pakai. Pertanyaan pertama. The Last of Us. Oke. Berikutnya dari game apakah ini? Minecraft. Sakit banget ini. Game apakah ini? Game berikutnya. Five Nights at Freddy's. Betul. Lu gimana sih punya media game? Gua pindah Clinton ya. Dari sana lu pulang ke sendiri. Lagu dari game apakah ini? Halo, Animal Crossing. Betul. Sakit banget. Soal berikutnya, dari game apakah lagu ini? Indian ya. Wah, Gunbon ini Gunbon. Salah. Ragnarok ya. Betul. Dari game apakah lagu ini? Ayakusa. Yang keberapa? Yang ke nol. Betul. Boleh nyebutin penyanyi bakal kita ini. Dari game apakah lagu ini? Aduh. Ombel gua apa ya? Apa ini cara? Gua jangan. Apa lu satu? Dua. Tiga. Dari game apakah lagu ini? Dum. Betul. Bang. Dari game apakah lagu ini? Ini pasti tipikal dating sim cewek. Game ini cukup populer di kalangan gamer Indonesia. Ini adalah game sport. Hah? Ini game sport. Wii Sport. Football Manager. Salah. Football Manager. Ini adalah game berjudul Pangya. Gak tahu. Siapa? Oh, Pangya. Pangya. Dari game apakah lagu ini? Apa sih? Death Stranding. Betul. Dari game apakah lagu ini? Game online ini. Betul, ini adalah game online. Cukup populer di Indonesia. Yulgang. Tapi game cinta. Tapi gak gitu. Ragnarok. Salah. Game ini namanya adalah Sian atau Gersang. Masa gak tahu? Ini game cukup populer nih. Weh, serius. Gak terima title gamernya dilawan. Gila, dari tadi Pangya lah, emang bukan gamer. Anak warnet. Anak warnet dikata bukan gamer, mah telem. Kata siapa? Lu tadi ya? Enggak. Oke, jana. Game apakah ini? Ini mau ibu akut nih, Dik. Enggak. Ini game Korea bahkan kalau gak salah. Game ini punya seorang brand ambassador. Dan brand ambassador tersebut adalah Marshanda. Hah? Aduh. Ih, gue sih juga gak peduli ya. Dia mau bikin apa ya, Mak?
itu ikonik bro. Gue cuma tahu Marsyanda lagi diet sekarang ya. Betul. Bidadari online. Itu benar sejarah manusia. Pertanyaan gue salah. Oke, jawabannya adalah Seal Online. Kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Ini kayak Simba gitu ya. Kayak di hutan nih. Main menu ini. Wolong nih, wolong. Salah. Asal banget. Sekiro Die Twice. Oh! Itu yang biasanya Cina-Cina itu. Sudah berhenti, terima kasih. Lagu dari game apakah? Ini? Ya, game gue namanya Devil May Cry 5. Dari nada satu lagi. Dari game apakah lagu ini? Game ini adalah game yang cukup populer di kalangan perempuan. Jadi ini adalah game PC. The Sims ini. Betul! Gue tuh inget-inget nih lagu apa gitu. Lu kok game kan kayaknya lu bilang game lu pakai OST The Sims. Lagu dari game apakah berikut? Nada-nada yang cukup tenang awalnya, lalu kita dibawa terbang ke atas. Jump Force soalnya game ngantuk. Suka-suka umur-umur dong. 5, 4. No, clue gitu lah no. Udah gua sebutin lu langsung tahu, gak boleh curang. Ya udah. Apa? Aku gua salah. Biar kamu ngasih cluenya, aku pengen tahu. Oke, jawabannya adalah ini lagu dari game Stray. Selanjutnya, lagu dari game apakah ini? Dulunya ini game konsol, tapi sekarang sudah bisa di PC, tapi yang ini belum bisa di PC. Hah? Lu maunya apa sih? Ya kan lu kasih clue kan, ini clue aja nih. Ini lagu main menu. Ya, ini lagu dari menu. God of War. Betul! Bener kan, God of War yang ini masih belum bisa di PC kan? Bener. Ini lagu dari game apa? Lagu-lagu techno gitu ya. Portal. Hah? Portal enggak pernah techno. Maksudnya dia ya techno. Portal techno. Tapi enggak mungkin gua sadar. Ikonik banget anjing. Bisa portal enggak gini, Bang? Ini game judulnya Run, game Korea yang online ya. Lu terus-terusan ya lo kasih gua gitu ya. Kagak yang game PS lebih banyak anjing. Selanjutnya, lagu ini dari game apa? Jatuh Sandras. Betul. Itu kan ya. Kan itu kan. Ya tahu gimana? Itu cara tanya gimana lu? Barengnya gitu. Iya. Apa gitu kan. Itu benar lagi langsung tahu tuh. Iya. Apa gitu. Iya, enggak ada orang sejago apapun nanya gitu. Itu ketahuan. Lagu dari game apakah berikut ini? Ini adalah game, bisa gue bilang platformer. Oh, Little Nightmares. Betul. Bro, lu. Ini sini kan, gue masih tebak doang nih. Gue main. Next time lu kalau cari SDM, cari yang bisa ini lagu berarti. Yang OP warnet udah. Oke, selanjutnya lagu dari game apakah ini? Lu kalau tahu juga langsung hebat nih. Menurut gua baru bunyi mesin. Enggak, enggak, wah, ini ikonik banget sih. Ini game apa ya? Wah, kata dia ikonik banget nih. Yeah. Sudah tahu nih harusnya nih. Parah cuy. Spider-Man. Salah. Bukan, Lukas.
Ini ikonik banget cuy, game-nya cuy. Ayo, ikonik banget nih lagunya kan. Pasti pernah mainin, pasti pernah dengar. Sudah? Gak tau. Ya, jawabannya adalah ini adalah lagu dari game Concord. Ya. Emang kalau game jelek harus kita lupakan. Berikutnya, soal-soal terakhir. Lagu dari game apakah ini? Lantunan gitar. Ini story, adalah game story based ini pasti. Sangat naratif story based. Yeah. Tapi strange. Oh! Sorry gua kan enggak woke ya. Oh ya. Lagi strange bisa jadi enggak woke pilihannya ini. Lagu dari game apakah ini? Sorry bang, omori. Selanjutnya, lagu dari game apakah ini? Ini dashboard. Ternyata Aldo tahu lagu dashboard. Dashboard. Let's go. Bahkan lo tadi malam ngasih ke gue. Dengerin bang, ini wong banget nih. Oke, dua pertanyaan terakhir. Lagu dari game apakah ini? Ini pas ending. Pas ending. Iya. Tuh, kan pada tahu. Lah dua ini masalahnya. Pertama. Parah. Apa ini gua review game-nya tadi? Iya. Iya. Lu review game-nya. Gua liatin review lu dong. Ini lu review tadi. Story based bukan? Bukan. Story heavy di story tapi dia punya banyak fitur selain story. Enggak naratif. Enggak naratif. Banyak fitur apa kata lu? Ya maksudnya enggak story based kayak Life is Strange gitu loh, ngerti gak sih? Life is Strange kan lu action. Action. Idiot. Disco Elysium. Salah. Lu goblok. Ini dibilangin enggak salah. Alan Wake. Salah. Alan Wake enggak gini, Pak. Sorry. Jawabannya adalah RDR 2. Ini lagu dari game apa? Festival itu. Bro tuh udah umur 31 lu. Gua 34. Iya maksud gua kita enggak gitu aja. Ini sakit otot gua nih kan. Ini orang nafsuan enggak tahu semua. Santai aja. Ya kan dari tadi kayak orang mau berantem si Dika. Dia kalau mau itu umpan dari sini. Gila. Oke, skornya berapa? Gak usah bro. Aldo dengan skor 7, Dika dengan skor 13. Yeay! Gimana perasaannya dikalahin sama orang yang game favoritnya DMC? Gak apa-apa, anak muda tuh harus berkarya. Oke, apa pesan-pesan lu buat para gamers di luar sana? Ya, jangan main warnet lah. Dan jangan lupa datang ke G2G.